Seminari itu diambil dari kata bahasa Latin, yaitu semen, yang artinya benih. Jadi bisa diartikan bahwa seminari itu merupakan tempat pembenihan para calon imam. Di seminari, para seminaris menghidupi empat aspek atau empat pilar penting yang dapat mendukung panggilan mereka. Di seminari juga terdapat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti olahraga. Misa setiap pagi, dan misa itu menyesuaikan dengan harinya. Seminari itu tempat bagi para pejuang Kristus. Seminari itu tempat bagi para cowok ganteng dan macho yang ingin menjadi imam. Seminari itu tempat para penyambung yang bertobat. Seminari itu tempat di mana kita bisa berubah. Seminari itu tempat punya cowok-cowok keren. Seminari itu tempat bagi seorang cowok untuk berkembang dan berbuah. Seminari Marianum adalah sekolah seminari menengah di Kota Probolinggo untuk siswa-siswa calon imam Katolik. Guru-guru dan siswa-siswa di sini menganggap dan mengharapkan mereka menjadi teladan untuk teman-teman lainnya. Menurut saya, Seminari Probolinggo ini merupakan kumpulan dari anak-anak yang merupakan cita-citanya luhur sekali, yaitu menjadi gembala Tuhan dengan harapan kelak menjadi seorang pastor. Seminari itu adalah sekolah calon pemimpin Katolik, dan anak seminari itu kreatif-kreatif dalam bidang apapun, dan dalam bergaul juga enak seperti kerja kelompok dan bermain dan lain-lain. Seminari itu tempat pendidikan bagi calon imam Katolik. Nah, gitulah kehidupan di Seminari Marian. Seru kan? Tertarik untuk masuk? Ayo masuk. Tes gelombang pertama ada di tanggal ini. Untuk pendaftaran gelombang kedua ada di Wasit. Nah, untuk gelombang ketiga ada di tanggal ini.